Kononnya sayang kat Nabi. Habis satu malam buat konsert cinta Nabi. Beratus ribu habis. Tapi Nabi ajar satu benda, tak mau pakai. I cannot brain this. Cannot brain, eh? Saya tak boleh fikir benda. Allahu Akbar. Orang ni kena mengaji banyak selajuk. Tak boleh sebut dia kata. Lepas tu dia syarah pula. Dia marah kata ulama rekor-rekor zikir Allah, Allah, Allah. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya. Di sini ada video yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua dan mungkin ya video ini ada pro dan kontra, tapi enggak apa-apa, kita akan menonton bersama agar pengetahuan dan juga istilahnya ilmu kita itu bertambah ya guys ya. Nah, di sini yaitu zikir kalimat Allah Subhanahu wa taala, Allah Allah Allah, itu dikatakan sia-sia. Siapa yang ajar sebenarnya? Nah, tanpa berlama-lama, di sini kita akan mendengarkan daripada Syekh Ali Jumu'ah dan juga Ustaz Muhaizat, serta di sini ada juga Ustaz Dr. Rozaimi. Tanpa berlama-lama, langsung saja guys kita upload videonya. Let's go. Sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sidang penonton dan juga subscriber, penyokong-penyokong Ahli Sunnah Crew Production. Jadi bersama dengan anda ketika ini, saya kembali semula daripada tim Ahli Sunnah Crew Production untuk bersama-sama dengan anda merungkai isu-isu semasa dan juga perkara-perkara yang menjadi perdebatan, persoalan dan juga pertikaian di antara umat Islam. Dan hari ini saya bawa kepada anda satu tajuk, iaitu isu zikir kalimah Allah Subhanahu Wa Taala secara tunggal maupun mufrad, sama ada ianya dikira sebagai perkara yang diharuskan dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sebaliknya zikir seumpama ini tidak dituntut, bahkan dikira sebagai bid'ah yang tidak membawa apa-apa makna, manfaat dan juga faedah kepada orang yang melafazkannya. Ayuh hadirin sekalian, sama-sama kita cari jawapan. Jadi kepada anda yang ingin mencari kebenaran, buka minda, lapangkan dada. Sama-sama kita saksikan video yang akan saya bawakan kepada anda pada kali ini, yang kita bawakan tiga orang panel, iaitu Dr. Rozaimi, Ustaz Muhaizat dan juga Profesor Syekh Ali Jumu'ah. Ayo sama-sama kita saksikan. Adakah zikir Allah Allah itu sia-sia seperti kenyataan Ibn Taymiyah? Kerana tidak seperti yang diajar oleh Nabi. Tuan-tuan, saya bertanya guru saya yang baru meninggal tahun lepas, Syekh Shu'aib Al-Arnaud rahimahullah. Dia ni muhaddis, ulama hadis yang banyak mentahkik manuskrip-manuskrip lama. Saya tanya dia, saya kata, bolehkah zikir Allah Allah Allah? Dia kata, sepanjang aku baca kitab yang banyak, tahkik kitab yang tulis tangan ulama ni, dia tulis balik dan ditaip balik. Banyaklah kitab dia ni, kitab-kitab yang ditaip balik ni, ditahkik, dicari hadis-hadis. Dia kata, aku tak jumpa mana-mana zikir Nabi yang Nabi ajar dalam hadis yang sahih, melainkan zikir Nabi ini mesti memberikan makna, makna yang jelas. Sama ada Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ataupun Subhanallah, Maha Suci Allah, ataupun Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ataupun Subhanallah, Maha Suci Allah, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dialah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. So zikir-zikir Nabi ini semua zikir yang memberikan makna yang jelas, ayat yang sempurna. Zikir Allah, Allah, Allah ni, dia bukan ayat yang jelas. Allah, Allah, Allah apa? Sebutlah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah wa bihamdih, Maha Suci Allah dan puji baginya. Subhanallahil Azim, Maha Suci Allah yang agung. So, saya kadang-kadang saya pening juga. Nabi ajar zikir yang mana kita sebut Nabi ni kita sayang dan cinta ni, sampai tapak kasut Nabi pun atas kepala kita ni. Kan pakai kepiah pun cop capal lah ni. Walaupun Nabi pakai kat kaki, kita pakai kat kepala. Punya sayang kat Nabi. Betul lah. Sayang kat Nabi tu memang tak salah lah.
Tapi kenapa bila Nabi ajar satu benda, kita tak mau ikut? Kenapa? Sayang kat mana tu? Dia kalau sayang kat bini ni, bini bagi benda murah pun, eh, pakai. Betul tak? Bini bagi pakaian murah ke? Pakai. Sebab sayang kat bini. Hargai dia. Tapi sayang kat Nabi, kononnya sayang kat Nabi, habis satu malam buat konsert cinta Nabi, beratus ribu habis. Tapi Nabi ajar satu benda, tak mau pakai. Allah. I cannot brain this. Cannot brain, eh? Saya tak boleh fikir benda ni. InsyaAllah. Betul kita heran. Zikir Allah, Allah, Allah ni, siapa yang kata dia berfaedah? Tak ada setakat ni. Yang kata ulama-ulama. Ulama ni, dia bukan tahu benda gaib. Mana dia tahu Tuhan suka benda tu? Bila dia jadi Nabi? Bila dia deal dengan Allah, masya-Allah ni? Tapi kalau kita mengamalkan zikir-zikir Nabi, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33, confirm Nabi kata Tuhan suka. Apa lagi ragu-ragu yang ada dalam jiwa kita? Melainkan syaitan sedang main dengan kita lah, masya-Allah. Insya-Allah. Apa yang menyebabkan kita tak mau buat yang Nabi suruh ni? Melainkan syaitan sedang main dengan kita. Atas nama cinta, kita meninggalkan ajaran Nabi. Tapi kita kata kita cinta Nabi. Adakah nanti, bila Nabi, kalaulah kata Nabi hidup lagi, duduklah majlis ni, ajar, kita ajar zikir yang Nabi tak ajar. Nabi kata, bagus kau ni. Boleh kau renovate ajaran aku. Terima kasih banyak. Adakah Nabi akan cakap macam tu? Tak. Nabi melarang kita melakukan bid'ah dalam agama. Melarang kita ubah suai benda yang dia buat. Kerana agama ni Allah Ta'ala sebut, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Islam dari sudut ibadatnya, dari sudut akidahnya, dari sudut zikir-zikirnya telah disebutkan oleh para Nabi. Maka sebab itu Imam Nawawi tulis kitab Al-Adhkar. Imam Nawawi tulis kitab Riyadhus Salihin. Untuk bagi tahu kepada umat di zaman itu, di zaman dia. Ni hadis-hadis Nabi banyak yang berkaitan dengan zikir-zikir ni. Tak payah pergi cari zikir-zikir yang lain. Kerana zikir-zikir yang lain ni, mereka yang reka tu tidak pernah diutuskan oleh Allah untuk menjadi Nabi kita, untuk mengajarkan ibadat kepada kita. Sebab itu saya sebut tadi, ulama ni menjadi istimewa kerana dia membawa ilmu Nabi. Kerana dia membawa warisan Nabi. Kalau dia bawa ilmu dia sendiri, dia tak ada nilai di sisi manusia. Pada agamalah. Kerana agama ni dia ada tuan dia, Allah dan Rasul. Lagi nak fikir yang tu, tuan-tuan. Eh, sebut nama Allah tak boleh. Patut sebut nama dia boleh. Ha? Tak ada manfaat. Allahu Akbar. Orang ni kena mengaji banyak selajuk. Tak boleh sebut nama Allah. Pas sebut nama ke apa boleh? Nabi sebut dah hadis riwayat Imam Muslim kata la yakumu sa'ah. Sama-sama izat, eh. Tidak akan bangkit, tidak akan berlaku hari kiamat selagi mana ada orang ada sebut kalimah Allah, 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 Allah. Tu nama siapa tu? Nama demo. Tidak nama Allah, eh? Mudah dia kata tak boleh sebut nama Allah, tak ada makna pun nama Allah. Allahu Akbar. Kita sebut nama Allah tu serupa habis benda terkumpul. Apabila kita sebut nama Allah, sebab tu kalau kita ngaji dalil Asmaul Husna, antara nama 99 tu nama bagi sifat dia. Manakala Allah nama bagi zat dia. Apabila nama bagi zat, nama yang paling mulia adalah nama Allah. Kita dah sebut Ar-Rahman ke Ar-Rahim ya Jalali wal Ikram tu nama sifat dia baru. Kalau nama zat dia, lagi-lagi terkumpul semua sifat-sifat Allah Ta'ala. Kerana kita panggil zat dia. Kuli doa. Katalah, minta doa lah dengan nama Allah. Panggil Allah. Sebut dalam ayat Quran itu banyak. Allazina yazkurun Allah. Hakiyama. Orang yang berzikir dengan nama Allah. Allah, Allah dalam keadaan berdiri. Kiyama wa ku'uda. Ayat kata yazkuru situ makna ingat. Bahasa Arab dia mau luluh kau dak. Yazkuru kau ya tazakkar ingat ni. Tidak ya tazakkar ingat eh. Dalam Al-Quran allazi yatazakkaru. Ingat tu maksud ya tazakkar. Yazkur ini sebut lafaz. Lafaz. Sebab tu dalam Al-Quran sebut zikron kasira. Zikron. Okay.
Orang yang berzikir nama Allah Ta'ala, bukrot zikron kasiro, dengan sebutan yang banyak. Zikron kasiro. Maka, dia panggil tamis dalam bak ni. Kasiro banyak ni bukan ingat. Ingat atau tak panggil banyak? Kau orang panggil ingat banyak dah. Orang panggil ingat daiman, sentiasa. Tapi ayat Quran ni sebut zikir bukan zikron daiman. Zikir sentiasa. Itu makna ingat. Kalau ingat sentiasa, kena sentiasa. Tapi kalau zikron kasiro, zikir yang banyak, berarti benda boleh kira banyak. Kasiro ni kena kepada adat dipanggil bilangnya. Maka bila kita sebut Allah, Allah, itu maksud dia. Sebut Allah, 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 Allah. Tak ada makna apa nama Allahnya. Nama perkataan paling mulia sekali disebut Allah. Lepas nama Allah, nama kekasih dia Nabi Muhammad. Allah. Kau nama dia lebih mulia lagi. Tak puas hati orang sebut nama Allah Ta'ala. Siapa dia? Sayyidina Bilal apabila ditindih dengan batu, dia sebut apa? Ahad. Ahad. Eh, tak ada makna. So. Tak ada makna so. Gapo dia yang dimaksud oleh Bilal tu? Demo jangan buat kecek sekerat lagu tu. Orang nak accident. Kita kata kereta. So kalimah ya. Tapi maknanya mana? Orang kereta tengah laju. Kita kata. Mocik lari laju kereta sebelah tu. Ada kecek lagu tu. Kereta tengah laju. Kita kata kereta. Kita sebut kereta. Tapi ada maksud dia. Maka ulama-ulama sebut Allah. Allah. Semua makna terkumpul dalam tu belakang. Allah. Sebab tu orang ngocak la ilaha illallah. Tak sebut dah sifat Allah Ta'ala. Sebut Allah tu berhedoh. Gapa dia layak dengan Allah Ta'ala. Lepas tak ada lah. Allah, 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 Allah. Tak boleh sebut dia kata. Lepas tu dia syarah pula. Nah, duk marah kata ulama rekor-rekor zikir Allah, Allah, Allah. Berat dah lah kawan ni. Tak ada apa ni. Jadi dia tukar berkali. Bukan bida dia pun nak kejek juga. Minta maaf lah nyanyo lah ke dia kata ni. Harap dia balik semula, tarik semula lah kata-kata dia. Berat telajuk lah kawan ni. Gitulah hamba malah syarah panjang lain syarah panjang dah. Apa penting sebut kalimah Allah ni ada makna dia. Dan ulama pun sebut suruh zikir kalimah Allah Ta'ala. Dalam Quran sebut suruh hadis pun suruh sebut suruh hadis. Nama bab kalimah Allah, Allah ni. Allah. Kita nak zikir Allah, Allah pun boleh. Cuma ada peringkat lah. Kalau dalam ilmu tarikah ni, pertama kena sebut la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang sebenar hanya Allah. Bapa kita nafi dan isbat kerana dalam hati kita ni masih ada kekotoran dia panggil. Apabila hati ada kotor kita kena tolak benda sebab ada kotor dalam ni. Sebab tu zikir nafi isbat dulu. Tiada Tuhan. Kita buih habis benda hot dalam ni baru Allah kecuali Allah. Nafi isbat, nafi isbat sebab benda kotor. Tapi dia naik satu peringkat yang panggil bagi cuci orang tak kecek bab nafi dah. Orang kecek bab Allah, Allah, Allah. Sabik dah panggil. Isbab saja tak payah nafi sebab nak nafi apa dia nya. Bagi tak ada dah. Orang hok kotor lagi baru kecek la ilaha illallah, la ilaha illallah sebab ada benda dok dalam selain daripada Allah. Dari Allah saja ya, tak payah nafi dah kemas saja. Allah, 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 Allah kemas saja. Lagu tu. Cuba kita ni. Tapi apabila siapa peringkat tak berzikir, tak bunyi suara dah. Pakai jolok dah supo kita lah. Masa tak jumpa ni dok ayak cerita ya bila nak pergi jumpa dengan kawan tu. Betah dok ya sama bila nak jumpa dengan sama. Dia kita jumpa sama dah sebut sama lagi ya. Eh sama, sama. Eh depan sama dok panggil sama gapo dia lagi. Supo orang bila nak makan nasi kabu. Bila nak makan nasi kabu nanti lah petang ni kita pergi lah. Dia makan nasi kabu dah sebut nasi kabu lagi. Nasi kabu eh. Nasi kabu. Jadi kau pohok pula orang tak pergi kacik dah. Maka orang siapa perikat yang tak sebut dah. Bagi jelas dah bagi dia. Sebut ke apa dia? Sebut ni bagi tak ada. Bagi tak sapa lagi. Bagi kita rasa jauh. Dia jumpa dah. Tak payah sebut lah. Jadi su'ul adab pula. Kalau kita sebut, kita tengah kecek. Eh lama duk kecek sebut nama ni. Nasi kabu, nasi kabu. Pelik pun kata. Duk tengah makan dah. Tak payah sebut dah. Maka ulama bahas lagu tu peringkat ni. Peringkat sebut kalimah Allah. Bab zikir. Ada ulama tak khusus bahagia dia. Jangan duk masuk capur lah. Kita contohnya bagi hadis kau bagi gapo hatu pun tak cerak juga entah sedok capur lah. Wi kau orang dia lah. Hamba pun tak reti juga sebab ulama ni ramai. Ya ada bide-bide dia. Kita tak pandai senyap sudahlah. Dalam an ismillahil mufrad. Saya bersama dengan Syekh Ali Jumaah. Ismillahil mufrad. Hal yajuz dzikru bihi? Fanimsik as-sibha wa naqul Allah 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 Allah.
الله ولا ما ينفعش. فإذا أردنا أن نعرف حكما ذهبنا إلى الكتاب والسنة. قال تعالى واذكر اسم ربك. إيه اسم ربك بقى؟ الله. يقول اذكر اسم ربك. لا قال لي سبح لأن سبح سبحان الله، ولا قال لي احمد لأن احمد الحمد لله، لأنه كبر الله أكبر، ولا قال لي لبي لأنه لب اللهم لبيك اللهم لبيك، ولا قال لي وحد وإلا كان يبقى لا إله إلا هو وإلا الله، ولا قال لي ده بيقول اذكر اسم ربك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم القيامة إلا على لكع ابن لكع، حيث لا يقال في الأرض الله الله، هكذا في الحديث. يبقى إذن الله الله كانت بتتقال ولا ما كانتش بتتقال كما أخبر سيدنا رسول الله؟ كانت بتتقال. وجودها بركة ولا انتهاءها هو اللي بركة؟ وجودها هو اللي بركة، لأنه دي القيامة لا تقام إلا على لكع ابن لكع، واللكع ابن لكع ده يعرف يذكر الله ما يعرفش لأنه لكع. طب أمال اللي ما كانش لكع ولا كان أبوه لكع وكان بيقول الله؟ طيب وهل تعرف الصحابة ذلك؟ ما هو أصله بلوى. سيدنا بلال وهو بيتضرب كان بيقول ايه؟ مفرد ده ولا جمع؟ كان بيقول يا احد، كان بيقول احد انت يا ربي، ولا كان يقول احد 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 مدة عذابه؟ كان بيذكر ده ولا كان آثما مخالفا للسنة مخالفا للكتاب مخالفا لمعقول العقلاء؟ اللهم صل على سيدنا محمد. Alright guys, selesai videonya, dan itulah tadi yang disebutkan oleh Dr. Zaimi dan juga Ustaz Muhaiza dan Sheikh Al-Jumu'ah. Ya, pendapat daripada Ustaz Muhaiza bersama Sheikh Ali Jumu'ah ini sama ya guys ya, berbeza dengan pendapat daripada Dr. Rozaimi, ya kan. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan, mengambil pemahaman bahwasannya kita boleh ikut, ya kan, mana-mana yang kita yakin. Kalau saya dengan Ustaz Muaiza dan Sheikh Ali Jumu'ah ni sependapat, sebab guru-guru saya juga mengajarkan seperti itu. Kalau yang diajarkan oleh Dr. Rozaimi mungkin ada pendapat-pendapat lain yang mungkin istilahnya kalau saya belum begitu yakin ya guys ya, ini pendapat saya pribadi. Tapi kalau pendapat daripada Ustaz Muaiza dan Sheikh Ali Jumu'ah ini, karena guru-guru saya juga menyampaikan seperti itu, maka saya yakin dengan beliau semua ini seperti itu guys. Wallahu'alam bisawab. Semoga ini menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua berkenaan dengan zikir kita. Jadi mengucapkan kalimat Allah 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 di dalam Al-Quran, di dalam hadis pun ada semua itu, kan? Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada channel Ahlus Sunnah Care Production. Linknya di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like rearrange.